ini teman-teman, setelah dipotong cangkoknya, ini kita buka dulu. Batang bawahnya ini kita pendekkan sebisa mungkin. Oke, nanti kita cuci akarnya, kita bersihkan cangkokannya biar agak mudah kita memendekkannya. Ini teman-teman, akar-akarnya masih lembut, kecil-kecil sih. Jadi nanti kita bersihkan sebisanya aja, tidak usah terlalu kita paksakan. Seperti ini teman-teman, ini kita bersihkan dulu. Nah, untuk penanamannya seperti ini teman-teman. Ini saya nemu pecahan gerabah, akan saya gunakan sebagai tataan akar, oke. Dan saya tanam di dalam ember. Untuk lubang dari embernya sendiri, nah ini, nah teman-teman bisa lihat lubangnya saya kasih di samping, tidak di bagian bawah ember. Jadi harapannya nanti masih ada sisa air yang menggenang di dasar pot sementara ini untuk menjaga kelembabannya. Nah ini teman-teman, akarnya masih sangat muda. Ini setelah saya buang medianya tadi, dan ini ada satu akar yang melingkar. Oke, nanti kita ambil sekali, kita tata sekali. Untuk tataannya kita ambil aja. Ini coba kita tata. Akar-akar ini melingkar ini. Ini coba kita tata seperti ini. Oke, jadi bagian sini memang masih kosong. Jadi kita tunggu nanti sambil keluar perakarannya yang baru. Ini untuk media saya beli pasir Malang, saya campur kokopit untuk menjaga kelembaban, dan saya campur sekam datar tanpa pupuk ini masih. Oke, ini kita siram dulu. Nanti kalau medianya sedikit ambles, maka kita tambahkan medianya lagi. Untuk atasnya seperti biasa, biar tidak kocar kacir saat kita lakukan, tidak bersilakan saat kita melakukan penyiraman, maka nanti diberikan pecahan batu bata atau genteng untuk menahan atasnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, pinggir-pinggirnya kita kasih. Ini sebagai penahan media sebetulnya. Pakai karpet talang pun tidak apa-apa. Cuman untuk penanamannya, ini tertanam lebih dalam biar akarnya itu tidak cepat kering. Oke, meskipun ini kita gunakan kokopit, akan tetapi untuk antisipasi biar tidak mudah kering akar-akarnya, karena akar-akarnya tadi masih terlalu muda. Nah, seperti itu. Baik teman-teman,
cukup seperti ini yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sekian dan terima kasih.